saudara Multani, sahabat Multani, ini lagi cabai. Hanya sekitar kebutuhan keluarga, cukup ini lumayan udah. Nggak ada ruginya. Asal ada kemauan nih ada jeruk. Oh, ini jeruk apa? Saya juga tidak tahu. Ini sudah ada ini 2 bulan 3 bulan tapi masih hijau. Saya juga kurang tahu persis ini jeruk apa, tapi buahnya juga lumayan. Ini periode pertama ini. Besar-besar buahnya. Generasi kedua, saya rasa ini. Ini generasi ketiga. Cukup banyak nih puluhan ini. Ini satu kecil. Pot ukuran 30 kalau tidak salah. Inilah kemauan. Kemauan Multani Channel, makanya berbagi pengalaman untuk kawan-kawan yang satu hobi cabai udah ada. Nanti kita update kembali. Di sini Multani juga ada belajar menanam anggur. Kita kembangkan lagi menanam anggur yang sudah di para-para macam-macam. Ada sekalian perkenalan ini. Pohon sireh, anggur. Kita merintis kembali ini pohon alpukat. Ini dapat Multani. Ini ada tomat yang sudah berbuah. Saya lihatkan dulu dah. Ini berbuah. Sudah berbuah. Sudah berbuah. Ini juga pohon ini sudah berbuah. Ini juga sudah. Cukup lumayan. Nah, ini belakangnya tuh dilihat tuh cabai. Hanya dua jengkal ini, dua jengkal. Buahnya nih. Tidak lebih dari dua jengkal. Ya, sahabat Multani. Lihat sendiri. Ini juga semua medianya semuanya barang-barang bekas. Barang galon. Salah satu air itu salah satu mineral, Pak. Kita lihat semua nih, sahabat Multani. Galon. Ini karung. Tomat karung. Semuanya. Sahabat Multani, kita lihat. Saya bicara medianya. Medianya ini dari galon bekas. Salah satu air mineral. Kenapa saya bilang ini? Karena apapun kalau kita ada kemauan, pasti ada hasilnya. Sahabat Multani, mari kita menghijaukan alam. Walaupun satu pohon, kita wajib menanam. Hijau Multani, hijau semuanya. Salam. Saya kembali.